tak bisa mengungkapkan. Terasa bahagiaku mencintaimu, walaupun kau belum mencintaiku. Aku di sini kan selalu menunggu yang selalu ada di setiap waktumu, selalu menanti jawabanmu untuk cinta yang terakhir. Semakin ku bisa untuk menyayangi, semakin ku bisa untuk mengerti. Semua hidupmu yang penuh duka, kan ku hapus semua menjadi indah. Entah akan pernah hilang rasaku, cinta yang membawa dalam hatiku. Bagai mata yang tak terpejam, aku tetap menantimu. Oh, oh, oh. Aku di sini kan selalu selalu ada di setiap waktumu, selalu menanti jawabanmu untuk cintamu. Tak akan pernah hilang rasaku, cinta yang membawa dalam hatiku. Tak terpejam, aku tetap menantimu. Aku tetap menantimu. Aku kan tetap menantimu. Nomad bersama dengan kita di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Tapi kita nak biarkan dulu Nomad rehat-rehat dulu lah ya. Boleh senyum lah pagi ni kau. Dia boleh sedih lah aku. Buat sedih lah. Tapi walaupun lagu tu 2013, tetap segar, malah segar. Oh, maksudnya dah lebih dari 10 tahun lah. Kan? Malah segar. Dan sebab apa dia datang? Sebab dia nak bagi tahu dia ada lagu baru. Baru. Okey, kami berdua bersama dengan anda di Malaysia hari ini pada pagi ini 26 Jun 2024, 19 Zulhijjah ya, untuk kita kongsikan pelbagai perkara pada hari ini. Dan of course lah ada macam-macam yang berlaku dalam negara kita kan. Betul. Macam-macam sebab kita kan 24 jam tu 20 minit lagi, 20 saat dan sebagainya. Sebelum kita bicara berkenaan apa yang kita akan kongsikan hari ini, diharapkan semuanya sihat hari ini. Sebab kadang-kadang kan cuaca kan sekejap panas, sekejap hujan dan sebagainya. Okey, kalau katakan apa yang berlaku ni, kita nak tahu sebab kebelakangan ni kan, kita isu pasal kanak-kanak. Kan, kanak-kanak yang normal, kanak-kanak yang istimewa. Kadang-kadang kita tidak memahami situasi dan keadaan sebenar kanak-kanak tu, terutamanya mereka yang mengalami keadaan yang istimewa seperti autism dan sebagainya. Kan, boleh menimbulkan juga fitnah bila kita tak tahu. Itu sebenarnya kita nak bagi pemahaman yang jelas kepada anda semua pada hari ini berkenaan dengan satunya pengabaian kanak-kanak Akta Kanak-kanak 2001 dan pengabaian kanak-kanak lah. Dan kadang-kadang kita selalu rasa macam
alah, aku ada anak boleh je, kenapa kau tak boleh jaga anak kau? Kan, pemahaman tersebut sebab kesedaran kita dah tahu dah, ada hari autism dan sebagainya lah, macam-macam kondisi membabitkan kanak-kanak ni, tetapi nak memahami mereka berada di dalam kasut mereka itu untuk membesarkan. Hari ini kita akan kongsikan sebab ialah merujuk kepada konteksnya kes yang sedang hangat diperkatakan juga dan ikuti ramai pada ketika ini. Nanti kita akan bawakan pakarnya. Tapi kalau boleh sebelum tu kita nak tinjau jugalah tentang apa yang berlaku dalam surat khabar kita pada hari ini. Baik. Dan ada laporan di Berita Harian ini dikongsikan berkaitan dengan MAHB tidak dijual kekal milik Malaysia. Okey, ini kerana sekarang ini parlimen sedang bersidang. Betul. Jadi ada persoalan, ada jawapan yang dikongsikan, dan ini dikongsikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan kontroversi ataupun ialah concernnya rakyat Malaysia ni berkaitan dengan MAHB ni kan. Okey, saya nak main satu sikit boleh tak Puan Pin? Okey, ini di Cosmo, ini ingat duit saya tak laku. Oh, kenapa? Sebab sekarang ni kan kebanyakan daripada peniaga-peniaga dia lebih menerima cashless. Jadi kadang-kadang mak-mak kita, acik-acik, pakcik-pakcik dia tak reti kan nak scan dan sebagainya. Jadi mereka ni masih lagi menggunakan wang tunai itu. Jadi ada juga yang tak menerima. Itu yang kata marah sangat ni. Ingat duit saya tak laku ke? Betul. Kena ada option lah. Kena ada pilihan. Tak boleh sepenuhnya kan? Okey, kita nak meraihkan digital yang baru ni, kena juga raihkan yang lama juga. Okey, kita nak berikan kepada anda, kita mulakan Malaysia hari ini pada pagi ini dengan, kalau tadi Nomad lah dah mulakan. Betul. Tapi ini perkongsian berkaitan dengan gotong royong. Pernah tengok tak orang alih rumah? Angkat rumah. Angkat terus. Dia nak alih tu. Dia bukan pecah-pecahkan apakah, dia angkat terus. Sebab dia nak memastikan bau bentuk tu, pastilah ada memori yang sangat hebat pada mereka kan untuk mengekalkan keadaan tu. Jadi macam apa cerita ni? Ini dekat Serendah, di mana rumah, cubaan untuk mengangkat rumah di Desa Melo ni dengan 120 orang. 120 orang. 140 sebenarnya tambahan, 140 orang. Tak cukup 120 orang tu, 140 orang pun tak cukup lagi, gagal. Tak boleh angkat. Tak boleh angkat. Kena lagi ramai kot. Kena lagi ramai. Okay, kita kongsilah dulu berkenaan dengan pengisahan ini, gotong royong alih rumah. Kenapa gagal ya? Pepatah Melayu, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Bulat air kerana pebentung, bulat manusia kerana muafakat. Berasaskan pepatah ini, sekumpulan penduduk di Desa Melor Serendah telah mengadakan gotong royong bagi mengalihkan sebuah rumah lama berusia hampir 100 tahun milik Jonit Ahmad. Ini adalah kali kedua rumah berkenaan dialihkan bagi memberi laluan kepada projek pembangunan yang dijalankan pihak kerajaan. Rumah ni asalnya kepunyaan bapa mentua saya, terletak di Parit Forma, Jalan Tunggu Ahmad Muar. Jadi rumah ni dulu tapaknya diambil di kerajaan tu buat jalan. Jadi rumah ni kena robohlah. Disebabkan rumah ni rumah tradisi, rumah kayu. Jadi saya berbincang dengan saudara sebelah isteri saya nak mengalihkan rumah ni daripada Muar ke sini. Jadi rumah ni asal memang dari Muar. Masa nak bawa dulu saya kena buka sekeping-sekeping lah. Pintu, tingkap, semua sekeping-sekeping, dinding. Sampai sini, kami pasang balik. Kini selepas lebih 20 tahun, rumah ini berdiri megah di tapaknya. Sekali lagi terpaksa dialihkan, berikutan tapaknya akan dibangunkan laluan kecemasan bagi projek ECRL. Bagaimanapun, hasil perbincangan dengan rakan-rakan dari Taman Perumahan Berdekatan, mereka mencadangkan agar dialihkan dengan cara mengangkatnya sebagaimana yang mereka lihat banyak terpapar di media sosial. Disebabkan acara mengangkat rumah amat jarang dilakukan, ini telah menarik minat ramai orang untuk menyertainya. Pada hari yang ditetapkan, seramai 140 orang penduduk telah hadir menyumbang tenaga bagi mengangkat rumah ini. Bagaimanapun, pada cubaan peringkat pertama, rumah ini tidak berjaya diangkat. Untuk itu, mereka telah membuka tingkap, sebahagian dinding serta lantai bagi tujuan mengurangkan beratnya. Namun, masih gagal diangkat. Untuk itu, dengan persetujuan pemiliknya, mereka telah membuang bahagian bumbung dengan harapan akan lebih ringan dan boleh diangkat. Pada cubaan peringkat ketiga ini, hanya sedikit sahaja rumah ini berjaya diangkat.
Setelah lebih 3 jam berusaha dan pelbagai ikhtiar dilakukan, namun usaha ini masih belum menampakkan kejayaannya. Hasil perbincangan mereka bersetuju untuk menghentikan usaha pada hari ini bagi menilai semula strategi untuk mengalihkan rumah ini. Walaupun usaha mereka tidak membuahkan hasil seperti dirancang, namun penduduk gembira dengan usaha yang dilakukan mereka. Tapi yang pastinya, kita berkumpul hari ini, take it positive. Failure is a way of life. There's no doubt about it. Apa kita nak buat berjaya? Berjaya! Tidak. So, failure is a way of life. We take it to our strength. Janganlah sering datang lagi, eh? Yeah! Buat sementara waktu, rumah ini masih gagah berdiri di tapaknya, sementara kerja-kerja pembangunan di sebelahnya terus giat dilakukan pihak pemaju. Dan bagi penduduk desa Melur Serendah, kegagalan hari ini bukan bererti akan mengalah. Mereka tidak sabar menanti tarikh baru untuk mengalihkan rumah ini. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini, ada perbincangan yang sangat menarik untuk pengetahuan anda semua pada hari ini untuk kami bawakan. Ini berkaitan dengan untuk kita memahami dengan lebih lanjut Akta Kanak-Kanak 2001 dan juga pengabaian kanak-kanak. Dan bila kita cakap kanak-kanak ni, tak semuanya, tak semestinya topik ini hanya tertumpu kepada ibu bapa saja. Kita sebagai masyarakat sekeliling perlu juga memberi perhatian berkenaan dengan isu ini. Kerana kadang-kadang kita hidup berjiran dan sebagainya. Kita hidup bermasyarakat, jadi perlu faham bagaimana sebenarnya kita perlu mengendalikan. Sebenarnya kanak-kanak ni golongan yang sangat istimewa. Tetapi mereka juga ada hak dan mengikut keadaan mereka sendiri. Jadi hari ini kita nak berbicara berkenaan dengan bagaimana kita perlu faham Akta Kanak-Kanak 2001 ini dan juga bagaimana sebenarnya dia katakan pengabaian kanak-kanak ni. Kadang-kadang kita rasa benda tu tak abai pun. Tapi hati-hati, anda boleh dikenakan di bawah Akta Kanak-Kanak. Sekiranya berlaku apa-apalah ya, dan sebab tu kita nak bawakan dua individu ini untuk berkongsi berkaitan dengan pengalaman mereka dan juga pengetahuan mereka. Kepakarannya juga kita perkenalkan terlebih dahulu, Dr. Hazrina Begum Abdul Hamid, pakar kriminologi dan persyarakanan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Terima kasih semua kami. Dan di sebelahnya adalah Datin Hasnah Abdul Rahman, ibu kepada dua orang anak autism pada ketika ini. Assalamualaikum, Datin. Waalaikumsalam. Baik, saya rasa dua figura yang sangat kuat. Ya. Ada kepakaran, ada pengalaman yang boleh kita sama-sama ambil sebagai manfaat kita. Dr. Hazrina Begum. Okey. Kita bercakap dengan berkaitan dengan pengundangan. Bagaimana kita nak faham Akta Kanak-Kanak 2001. Sebenarnya mungkin boleh terangkan secara ringkas bagaimana sebenarnya boleh kita tahu bermula 2001, tapi Akta Kanak-Kanak tu di bawah tu apa yang kita perlu faham sebagai masyarakat? Okey. Terima kasih soalan Puan Fariha. Jadi Akta Kanak-Kanak ni mempunyai banyak provision, lebih kurang 131 macam tu. Dalam Akta Kanak-Kanak itu, dia mempunyai bab-bab yang menggariskan tanggungjawab terhadap kanak-kanak, tanggungjawab daripada ibu bapa dan penjaga terhadap kanak-kanak, tanggungjawab masyarakat tu kepada kanak-kanak. Lepas tu ada berkenaan dengan penubuhan dan fungsi mahkamah kanak-kanak. Dan provision-provision mengenai kesejahteraan dan kebajikan kanak-kanak tu. Jadi sebelum adanya Akta Kanak-Kanak 2001 ni, kita ada tiga akta. Akta Juvana, Akta Wanita Pelindungan dan Gadis dan Akta Kanak-Kanak. Tapi benda tu tiga lah. Jadi bila tahun 2001 tu kita consolidate, kita gabungkan semua, ada satu Akta Kanak-Kanak. Jadi dalam Akta Kanak-Kanak tu juga menggariskan apa kesalahan-kesalahan. Seperti pengabaian, penderaan dan tidak bertanggungjawab, tidak memberikan apa kemudahan atau makanan, kesihatan yang secukupnya kepada anak-anak. So di dalam tu ada tanggungjawab dan juga apakah kesalahan kalau tak melakukan tanggungjawab
seperti yang digariskan. Maksudnya dia merangkumi secara menyeluruh lah ya, ya, untuk kita membela nasib kanak-kanak ni juga dalam negara kita, sebab bila mungkin kita akan cakap bahawa kanak-kanak anak-anak ni adalah tanggungjawab ibu dan bapa. Tapi tak dinafikan bahawa ada kes-kes yang mungkin berlaku sebaliknya. Okey. Kita nak bersama dengan Datin Hasnah Abdul Rahman, ibu kepada dua kanak-kanak autism yang sekarang dah dewasa, ya, dipahamkan, yes, alhamdulillah. Datin, mungkin kita nak merujuk kepada kes konteksnya adalah pembunuhan almarhum adik Zain Ryan ini, dengan apa yang berlaku dan ibu bapa mungkin akan didakwa dengan pengabaian kanak-kanak itu. Sebagai seorang ibu yang mempunyai dua orang anak autism ini, terkesan dengan kisah-kisah sebegitu, Datin? Sudah tentu, sebab saya tak boleh baca pasal yang yang tular dan ditular tu kan, pasal siasatan semua kan. Saya tak boleh baca because I couldn't, you know, take it lah. Tapi terpaksa baca sebab saya seorang wartawan juga, jadi memang nak tahu apa yang terjadi. Tapi saya tertarik juga dengan apa yang Dr. Zarina beritahu tadi mengenai pengabaian dan akta kanak-kanak tu. Macam mana kalau kanak-kanak tu adalah special needs, keperluan khas. Adakah dia di dalam akta tu juga, sebab anak saya dah dewasa, tapi dia punya yang mental, Ahmad Zikri itu, mental dia masih kanak-kanak lagi. Dia masih nak beli katil IKEA yang warna blue color because it's like a child. You know, jadi macam mana itu pun saya terfikir, sebab dulu bila kes Ahmad Zikri tu, bila dia spend the night in a cell kan, polis lock up kan on his birthday tu, the parent of the lady tu cakap, "You are careless." Yes, maybe I was careless, tetapi macam mana nak kontrol? Sekarang dia dah 27 tahun. Dia kuat, dewasa tu. Dia nak lari, dia keluar dari rumah, dia lari. Tapi kita buatlah steps lah. Kalau dia lari dari rumah, dia ambil apa kunci rumah, dia lari. Ada police station kat situ, saya dah kasih nombor semua. Kita find our ways to do lah. Ini berlaku ketika Zikri masih kecil lagi lah kan? Kalau pada usianya pun macam ni juga? Sekarang macam ni. Sekarang macam ni. Dulu masa kecil pun dia masih... Dulu kecil tu kita boleh control lah. Dia apa tu, adik-beradik. Itu macam tu dia tak touch electricity. Dia ni ada kat gambar tu, dia dekat shopping mall, dia meltdown. Kena pakai guard. Dekat airport, he run onto the runway. Dekat airport. Tapi sekarang kalau nak travel, kena call lah the airport. Okay, Datin, mungkin untuk pemahaman kita dengan lebih lanjut, Zikri ni kondisinya bagaimana? Okay, dia sekarang dia autism punya, dia the diagnosis. Okay, ni apa tu, dia have level 1, level 2. Pada saya lah, kalau Zikri tu memang dia ada classic autism, hyperactivity, ada sikit aggression, ADHD, macam-macam lah. It's a multiple. Jadi susah kita nak itu. And then we know kan the spectrum tu, the spectrum is very wide. Macam Ideal, the youngest, he has Asperger's. Tapi dia very brilliant, high functioning. Tapi dia ada dia punya issue sikit lah. That one is social. Jadi kadang-kadang masyarakat, macam no matter how, macam dia cakap, jari kepada ibu bapa mengabaikan anak. Itu tak, dia orang tak faham. Because dia tengok, okay, someone like Ideal, dia macam normal. He's okay. Why are you saying your son? Maybe you didn't bring him up bad parenting. Macam itulah, you know. Okay, doktor. Dasarkan daripada apa yang pengalaman Datin Hasnah ceritakan, sebab kedua anak beliau merupakan istimewa. Okay. Bagaimana sebenarnya akta ini mempunyai hak kepada keadaan seperti ini? Akta kanak-kanak ni dia terpakai kepada mereka yang berumur 18 ke bawah. So kanak-kanak, takrifan kanak-kanak ni adalah 18 ke bawah. Jadi untuk anak-anak Datin Hasnah ni yang boleh dianggap anak istimewa, kita ada akta lain juga. So kalau kanak-kanak itu dilahirkan istimewa, dia kita ada akta OKU, akta orang kurang upaya, dan Malaysia juga telah meratifikasi ni Convention of Persons of Disabilities. Jadi kalau kanak-kanak tu istimewa, dia akan juga
dilindungi di bawah Akta Kanak-Kanak dan Akta Orang Kurang Upaya. Mm-hmm. Tetapi bila dia dah mencapai 18 ke atas, mm-hmm. dia akan dilindungi bawah Akta Orang Kurang Upaya sahaja. Okey. Dan bukan Akta Kanak-Kanak. Ia terlepas daripada itulah maksudnya. Doktor, sedikit mungkin kepada Pak Abah yang kanak-kanak ni. Apa yang perlu kita tahu sebab kadang-kadang sebagai ibu bapa, ada term yang kita, okey tak apa, ini cara kita mendidik. Berdikari, nak didik anak kita berdikari. Tapi sebenarnya boleh dikenakan di bawah pengabaian kanak-kanak ni. Yeah. Kita nak faham. Jadi, dalam Akta Kanak-Kanak, di bawah Seksyen 31, adalah menjadi kesalahan kalau kita mengabaikan atau mendedahkan anak-anak kepada bahaya lah secara ringkasnya. Jadi, kalau terjadi kes-kes macam ni, ibu bapa atau penjaga tu boleh dikenakan penjara sehingga 20 tahun dan denda sehingga RM50,000 atau kedua-duanya. Ini contoh untuk kes-kes seperti ini, macam kes-kes yang banyak kita tengok. Contoh ada kes di mana dia keluar untuk beli barang dapur. Contoh, anaknya ditinggalkan bersama teman lelakinya ke sesiapa. Dan bila dia balik, anak tu mungkin cedera ataupun anak tu meninggal dunia. Jadi mak tu mungkin keluar, mak tu pun boleh kena charge sebab dia dianggap abaikan anak dia. Dan satu lagi, Seksyen 33 mengatakan kita sebenarnya tak boleh tinggalkan anak-anak kita seorang-seorang kat rumah. Tak boleh ya. Tapi kalau tak ada pembantu rumah, doktor. Kalau situasinya anak rumah dah ada 12 tahun dah boleh berdikari, tak ada pembantu rumah, betul. Bagaimana? Itu adalah selalu sebab yang dikatakanlah satu alasan yang diberikanlah. Tetapi dalam undang-undang peraturan kita itu tidak diguna pakai. Jadi memanglah ada memang masalah ni, masalah ekonomi yang mendesak. Jadi banyak, macam saya pun pernah tengok ibu bapa keluar, dia kunci anak-anak kat dalam rumah. Tetapi adakah benda ni selamat atau tidak? Kalau apa-apa berlaku, anak tu mati dalam tu, kalau ada pencuri masuk ke, perompak masuk, anak tu cedera dan mak tu boleh kena bawah Seksyen 31. Kalau saja tinggalkan budak tu, walaupun tak jadi apa-apa, pun boleh kena sebenarnya. Jadi adalah cadangan-cadangan untuk mengadakan macam satu pegawai kebajikan di setiap-setiap daerah, di setiap-setiap tempat perumahan untuk nak pantau, contoh. Dan di Malaysia, Akta Kanak-Kanak ni pula, kita tak gariskan umur 12 tahun ke atas you boleh tinggalkan, ke 14 tahun ke atas you boleh tinggalkan. Kenapa tak ada garis umur? Sedangkan Akta Kanak-Kanak 2001 katanya kanak-kanak bawah 18 tahun ke bawah. Tapi bila keadaan seperti ini, tak ada pula garis umur. Tak ada garis umur. Maksudnya, you kena bertanggungjawab selagi dia 18 tahun ke bawah. Kalau tak jadi apa-apa, tak apa. Tapi biasanya, kalau kes-kes yang banyak berlaku ni, kalau yang anak-anak muda ni lah, budak-budak ni, ditinggalkan sebab you pergi kerja. Itu banyak kes yang banyak berlaku. Selagi ianya 18 tahun ke bawah, ianya adalah tanggungjawab ibu bapa. Baik, itu sedikitlah untuk kita faham ya. Sebab mungkin banyak lagi yang kita nak kupas ni. Tapi kita nak kembali kepada Datin sebenarnya. Datin, kita nak tengok daripada sudut pandang seorang ibu. Kan, membesarkan dua orang anak autism ini. Okey, kita manusia. Kita tak lari daripada perkara tersebut, Datin. Pernah ada satu perasaan menyerah, feel like giving up. Yalah, kita manusia kan, memang kadang-kadang setan pun menggoda lah fikiran kita kan, macam ucap astagfirullah. Tapi inilah kalau nak cakap pada ibu bapa lah, memang sebetulnya dia orang kena rasa perasaan you're not alone. You know, ada pepatah bahasa Inggeris di mana it takes a village to raise a child. Okay, memang betul. Sebab kalau ibu bapa tu alone, rasa why is it me? Kenapa saya kan? And all that, memang boleh merunsingkan pemikiran seorang. No matter how strong you are, saya sebetulnya saya cemburu bila time masa ada pemata kunia. Sebab time tu untuk anak-anak. Itu the early intervention itu sangat penting. Jadi saya sarankan untuk ibu bapa yang bila dapat tahu anak-anak ada anak autism semua, bila dah didiagnose, cepat-cepat satu pergi seek help,
dekat Jabatan Kebajikan. Register your child. Saya selalu beritahu, register your child. Sebab dia banyak stigma. Dia rasa stigma. Oh, my not special needs. Yeah. So in denial. Kita dah watch film Redor, macam-macam. Yeah. So register your child because that will help your child. Sebab ada banyak keistimewaan. Jadi macam yang saya cakap tu, yang Pemerintah Kurnia dulu, dia early intervention. So from 2 years old and below, kalau dapat, anak-anak dapat early intervention, insyaAllah, I mean, you know, your child bolehlah grow up with this thing. Tapi ramai ibu bapa tu macam Zikri, dia sekarang 27. At that time, bila dia diagnose 5 tahun, bila he was 5 years old. 22 years ago, mana ada all this banyak facilities, awareness kurang. Jadi, orang pun confused. Autism tu apa ke? Is it Down syndrome ke? At that time kan, memang susah. Datin cakap 22 tahun, masa tu tak ada lagi. Zaman kita tak tahu apa tu autism dan sebagainya. Yes. Dalam masa 22 tahun tu, apa yang Datin lakukan untuk mengajar dan kita mencari ilmu dan kita nak mendidik anak kita ni? Sebab sedangkan anak-anak yang normal pun, kita rasa macam mencabarnya untuk mendidik anak, cabar menjaga ke anak. Betul. Kan? Ini kan pula Datin ada 4 orang anak, 2 daripadanya istimewa. Memang it was apa dipanggil trial and error lah. Kita pun tak tahu at that time. Tapi there were signs bila dah itu, when you look back kan, oh, dia signs lah all this. Dia memang minat sangat TV3. Okay. Logo. Sebab dulu saya have my own advertising firm, my PR firm kan. Jadi kita banyak studio, saya ingat influence pasal dia suka logo TV3 semua itu. Tetapi that is one of those things, dia punya attachment. Dia punya skills lah. Tapi dia punya strength. Tak sampai 2 tahun, dia dah boleh angkat 10 kilo rice. Zoom, 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 zoom. Ya, dia orang punya strength, superhuman lah kadang-kadang. And then, dia, same thing, dia orang punya talent. Jadi, bila you look back, baru you teringat, okay, those are the thing. Bawalah macam-macam, orang cakap ada terapi ni, ini bawa ke hospital, macam-macam yang punya file ni macam ni lah, dengan all the therapies, the diagnosis. Lepas tu bila ideal cuma di diagnose umur dia 14 tahun. Asperger. Sebab saya bawa dia ke diagnosis sebab dia pun cakap lambat, bercakap lambat. Jadi ingat, you know, so, risau saya sebab pasal Zikri. Terus pergi apa tu, bawa dia, semua all okay. Tapi dia tengok dia punya behavior tu kadang-kadang sebab kawan selalu bully dia, tak faham dia. Jadi dia meltdown. Itu at science, tapi tak tahu. So finally bawa dia ke terapis Zikri dekat University Hospital. Terapis dia tengok ideal dia, tengok dia tahu. Asperger's. Dia dah tahu dah. Baik, yang penting tahu dan dapatkan bantuan lah. Ya? Yes, itu. Okay, kita ada sedikit masa sahaja ini. Sebenarnya banyak kami nak tanyakan, tapi biasalah masa memang cemburu, kuat cemburu masa ini. Ya? Okay, kita nak kembali kepada doktor-doktor sebab mungkin kerana isu ini menjadi kembali hangat diperkatakan apabila ada kes yang sedang berlangsung pada ketika ini. Sebagai ibu bapa, masyarakat, orang ramai yang sedang menonton kita ini, nak memahamkan sebenarnya berkenaan dengan hak kanak-kanak ini. Ibu dan bapa juga kena faham. Tanggungjawab tu. Tanggungjawabnya. Sedikit rangkuman kepada, juga pesanan kepada masyarakat lah berkaitan dengan akta kanak-kanak dan pengabaian kanak-kanak ini. Okey. Pertama sekali kita kena ingat kanak-kanak ni golongan yang terdedah, golongan yang vulnerable. Jadi mereka ni merupakan amanah kita. Kita kena jaga, kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga dan tidak mengabaikan mereka. Apatah lagi mendera mereka dan mendedahkan mereka kepada apa-apa bahaya, baik dari sudut fizikal, seksual, mental, emosi dan sebagainya. Tidak boleh. Dan saya nak pesan, sekarang ni saya tahu masalah yang mencabar adalah masalah ekonomi. Tetapi kena fikirkan macam mana nak ada satu jagaan yang tetap pada anak-anak. Kalau keluar pergi kerja untuk jaga anak-anak. Dan juga ingatkan juga kepada cikgu-cikgu di luar sana, doktor, dan mereka ni juga mempunyai tanggungjawab untuk melaporkan juga ahli keluarga lain. Melaporkan jika dia melihat anak itu bukan saja kalau didera, diabaikan. Sebab pengabaian ini adalah satu jenis penderaan juga. Untuk melaporkan kepada polis ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebab kalau tak lapor pun menjadi satu kesalahan. Boleh dikenakan denda RM5,000, penjara 2 tahun. Kalau tidak melaporkan? Tidak melaporkan. Jadi sebab tu, cikgu,
doktor dan keluarga dalam rumah tu kena laporkan. Jiran pun boleh laporkan. Jadi sama-samalah kita kena jaga berkenaan dengan keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak. Okey, itu maknanya bagaimana satu sistem sokongan yang kuatlah sebenarnya kan? Betul. Sebab bukan jangan tuding daripada mak bapak aja, sebenarnya masyarakat sekeliling tu, kejiranan tu juga penting kan? Yeah. Baik, terima kasih banyak-banyak dibincangkan buat Dr. Hazrina Begum Abdul Hamid, pengapakar kriminologi dan pemasyarakatan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, dan juga Datin Hasnah Abdul Rahman, ya, ibu kepada dua anak syurga. Yeah. Moga semuanya kita doakanlah juga untuk Zikri dan juga adiknya. Sangat memberikan inspirasi Datin sebenarnya. Terima kasih. Doktor, terima kasih juga kerana sudi bersama kami sebab kami nak berehat seketika. Sekejap lagi ada saka ni yang kita nak bincangkan ni. Jangan sabut. Tak boleh. Tapi kena bincang. SAKA. Okey, baik. Di Malaysia hari ini. Masuk waktu maghrib je, jenazah. Masuk je pukul 5 pagi, dia terus tegak. Air pasal pagi, suruh pukul 5. Nenek ada mewarisi saka. Saka pemimpin. Serang 1-2, tes! Adik bonceng abang boleh? Saya yang akan bantu. Saka perawan, yang perawan je tau. Okey. Yang boleh tengok? Yang tak, yang akan bersaka. Janganlah yang perawan je boleh tengok. Ampun. Semua boleh tengok. Jangan sabotaj. Semua boleh tengok. Sebab apa? Sebab kita nak kongsikan esok di Pawai Agam, saka perawan akan bertemu dengan anda. Dan sebab tu kami bawakan kepada anda dua orang teraju utamanya. Kita nak perkenalkan Datuk Seri Izlan Yusof dan juga Isha Riana. Ya, saya. Terima kasih bawa, kami. Tak ada saka. Tak ada saka. Okay, ya? Kali ini datang kosong. Okey. Kita akan berkenalkan esok ni, hari ini. Esok. Kat Pawai Agam. Jadi kita nak tahulah sikit saka perawan ni. Apa dia punya kena tengoklah. Dia cerita pasal apa sebenarnya? Isha cerita apa? Memandangkan saka tu dekat Isha kan. Okey, kenapa penonton kena tengok? Sebab cerita ni berkisahkan tentang saka, which is nenek ni dia ada mempunyai saka. Lepas tu dia sakit tenat. Jadi dia kena turunkan kepada cucu dia yang perawan saja. Perawan je boleh. So jadi dia ada 3 cucu perawan. Jadi tapi bukan sesenang itulah dia nak bangun terus saya. Tengok cucu-cucu tu. Okey. Ini bukan punya saka. Bukan senang nak turunkan saka tu. Macam-macam jadi kat kampung. Baik, Datuk Zain, wataknya dalam saka perawan ni? Saya dalam saka perawan semogang watak sebagai imam, imam jalan. Jadi imamlah. Okey. Yang merawat. Merawat dia tak merawat. Yang merawatnya adalah anak dia. Ustaz itu hero lah. Tapi watak tu inilah alim baik. Alim baik. Very simple, slow, biasa aje. Sampailah ke titik-titik kejutannya nanti. Okey. Dalam cerita ni kalau kita tengokkan menggabungkan ada pelakon baru, ada pelakon yang dah legend ni. Kan dari segi macam komedi dia dan sebagainya. Bagaimana ada kalian bila digabungkan dalam saga perawan ni melihat kekuatannya? Sebab kita sebagai penonton tengok ini muka lama, ini muka baru. Kalau macam bagi Isha sendiri, Isha memang bersyukur sangat dapat kerjasama dengan otor-otor legend-legend kita yang lama ni sebab kita tahu dia orang punya komitmen tu macam mana kan. Jadi bila dapat kerjasama tu kita lagi bersemangat nak kerja dengan penuh jayanya. Dengan orang-orang yang hebat macam Datuk Seri. Imam. Isha ni filem ke berapa? Filem ke empat rasanya. Keempat. Genre-nya komedi seram yang pertama. Komedi seram ini yang pertama. Yang pertama. Ini yang pertama. Macam mana sebenarnya bila ada feel komedi seram? Saya bersyukur sangat lagi sekali sebab saya memang suka genre yang komedi. Tapi untuk watak Isha sendiri sebagai Puteri Emilia, kita bukanlah melawak. Tapi keadaan tu yang mengkelakarkan. Datuk Seri Islam ni macam mana? Sebab benda ni macam kita tahu cerita komedi seram. Kalau kita tengok Izlan Yusof ni dia macam watak. Dulu cerita seram memang makanan. Dia situation komedi. Dia bukannya komedi slapstick dan sebagainya. Jadi bila dengan Dr. Idaham ni satu
perangai pasal saya lama dengan beliau dan banyak dah ada kami dah banyak bekerjasama. Berarti Dahmi dia ada satu special touch. Dia sentiasa nak merubah ataupun nak keluar daripada kepompong klise watak-watak yang biasa kita bawalah. Jadi sebab tu saya kalau Dr. Idham offer je saya akan seram sejuk. Cakap apa lagi kau nak kenakan aku. Ada perasaan tu. Samalah juga bila dia kenakan saya dalam saka perawan. Pasal apa ada babak yang saya bergaduh bertekak dengan dia. Aku tak boleh begini. Kau boleh buat macam ni. Aku nak kau buat macam tu. Itu masa baca skrip ke ataupun masa dah syuting ke apa benda? Masa baca skrip. Lepas tu cakap kau ni biar betul kau nak aku buat macam ni. Tak apa, boleh. Aku tahu kau boleh buat, dia katanya. Jadi itu yang bila dekat set berlakulah. Insiden-insiden yang kejutan-kejutan tadi. Apa Datuk tunjuk saya? Itu lagi kejutan. Kita dah tengok filem tu tapi kena tengoklah. Awak alihkan kursi belah sana. Saya nak interview sekali. Apa cabaran dia? Saka perawan ni. Okey, Saga Perawan ni cabaran dia, saya rasa kalau untuk semua mungkin kita dekat sana, kita syuting dalam keadaan macam hujan tak tentu. Jadi kita banyak kena berjaga-jaga kan. Untuk Isha sendiri, cabaran Isha adalah of course Isha dah lama sangat nak dapat watak lasak. Macam fight sikit-sikit kan. Dapat, Abang Hina bagi kan. Jadi kita pun bila terlalu excited, sampailah Isha ada sedikit kecederaan. Cedera ke? Ya. Tak disengajakanlah. Ingatkan patah tangan tu. Bukanlah patah. Tapi dia semacam tisu dekat tangan tu koyak. Cedera juga. Tapi dah okey sekarang. Ya, tapi masa kita masa tengah koyak tu, kena teruskan juga. Datuk Sri, mungkin dengan masa yang ada ni, esok bakal menemui penonton. Mengajak orang ramai untuk menonton Saka Perawan ni, kenapa kena menonton? Sebab apa dalam filem Saka Perawan ni, terlalu banyak kejutan-kejutan yang mana InsyaAllah akan menghiburkan penonton apabila menonton Saka Perawan nanti. Isha? Sebab apa kena tengok? Memang kena tengok sebab ini seram komedi yang lain daripada lain sebab ada macam-macam adunan kat dalam itu. Adunan ni tak tahu, kena tengok lah. Kena tengok. Dia bukan komedi biasa. Tiba-tiba sambung. Dia ada mesej. Besar lah orang dah pergi. Tak, kena tengok. Yeah. Saka Perawan. Ini sesuai untuk keluarga juga kan? Khas untuk keluarga. Okey. Anda boleh saksikan esok bersama dengan mereka ni lah ya. Nanti akan ada lagi macam-macam perkara yang mereka akan buat juga untuk memastikan bahawa Saka Perawan ini menemui anda. Saya tengok tadi dia merasuk di pawagam tu. Saka Perawan ni bahaya. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. All the best. Yusof dan juga Isha Rina berlakon utama untuk filem Saka Perawan. Baik, kita nak berehat seketika. Lepas ni kita nak bernomad-nomad pula. Bernomad-nomad. Dari awal kita simpan dia tadi. Sebab lagu baru ni, lagu baru kita nak dengar. Okey, bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih. Baik, balik sama kami di Malaysia ni. Kami terpaksa berpindah sebab ialah kita nak meraihkan orang yang kerap berpindah. Takut kan? Bagi jauh sikit lah. Bagi jauh sikit. So, kita nak bersama dengan bernomad di sini. Assalamualaikum. Salam. Tadi lagu tadi tu, kita bincang-bincang tadi. Lama dah, berapa tahun dah. Tapi masih ada jiwa roh dia tu kuat lagi kan? Dah boleh sekolah rendah dah lagu tu. Sekolah. Baik, sekarang ni Nomad ada lagu baru. Apa ni? Mengejar Cinta. Tadi tetap menanti. Dah ni menanti kejar pula? Tipu eh? Kata nak tunggu, baru mengejar menanti cinta pula. Menanti kejar? Apa cerita Mengejar Cinta ni, Mat? Mengejar Cinta ni lagu buatan saya sendiri. Buatan. Ciptaan. Kau tengok Saka tadi. Ciptaan sendiri. Yang pertama, menurut saya yang paling setakat lagu ni lah. Paling matang untuk diri saya. Dari segi lirik dia. Okey. Kenapa lirik tu menggambarkan apa tu? Sampai awak cakap matang ni. Awak jangan marah. Awak kalau lelaki awak marah Tak, sama-sama. Okey. Rekan sebaya. Dia pasal Mengejar Cinta ni dia mengisahkan tentang kerinduan pada seseorang yang rindu pada seseorang yang apa ni mengangkat martabat sesuatu perihal tu. Deep sangat tu. Dia tak deep, dia cuma macam mana tu? Matang dia rindulah, rindu. Dia rindu pada orang pada sosok yang telah memertabatkan satu perjuangan, satu dari segi cinta, dari segi apa saja. Okay. Apa saja, okey. Kita dengar pun rasa macam, wow. Takut pula tanya soalan. Berapa lama Nomad mengambil masa untuk lagu buatan ni, lagu ciptaan ni?
Satu hari. Satu hari? Astaghfirullahaladzim. Tak, dia melodi tu sekejap. Ha. Tapi lirik tu, okay. Lirik tu yang bagi saya sukar untuk luahkan. Baik-baik perkataan tu. Isi tak sabarlah nak dengar jenis bulu. Rasa macam nak suruh nyanyi. Tak boleh, nanti ada run back. Nomad, perjalanan dalam industri ni. Macam mana sekarang ni? Dari dulu mungkin ada perubahan sikit ke? Sekarang macam mana nak membawa diri dalam industri? Dia supaya perubahan supaya lebih matang. Jadi lagu matang kan? Itulah dia. Saya rasa sekarang ni untuk 2024 ni saya lebih matang dari segi semua hal. Dari segi pemikiran dalam music production, dari segi pemikiran lirik, music business, semua tu alhamdulillah matang dengan bantuan dan dengan sokongan daripada management. Dah, kalau misalnya dulu menyanyi je, sekarang dah buat lagu sendiri. Itu satu lagi transformasi baru lah kan. Seseorang tu daripada penyanyi, jadi komposer, jadi penulis lirik dan sebagainya. Jadi lagu Mengejar Cinta ini kira 2024, adakah disebabkan oleh pengalaman sendiri ke? Ya, benar saya, bukan saya yang matang. Oh tak, pengalaman sendiri ke? Ataupun pengalaman orang lain ke? Dia pengalaman semua orang kot saya rasa. Sebab kita mesti rindu sesiapa-siapa ya kan? So dalam rindu tu dia ada momen. Momen tu yang membuatkan rindu. So untuk pertanyaan tu bukan saya punya pengalaman, tapi saya rasa pengalaman semua orang yang ada rasa rindu tu sendiri. Lagu yang menunggu tadi tu, yang menanti tadi tu, dia evergreen ya, dia malah segar kan. Kita pun kadang-kadang nyanyi rasa tu, lagu ni dah 10 tahun eh. Nanti Mengejar Cinta ni adakah akan ianya awak punya jangkaan juga untuk sama-sama naik macam tu? Saya mengharapkan macam tu, tapi untuk penulisan yang baru ni saya rasa biarlah penonton ataupun penggemar muzik, penggemar lirik, penggemar muzik arrangement yang tentukan kat mana hala tuju lagu ni. Dan sebab kita memberi dan orang menerima, kita tak tahu penerimaan orang macam mana. So we need to be banyak percubaan honest lah. Percubaan berani jugalah untuk penggemar kan. Peminat-peminat? Sebab macam-macam, peminat lagu baru kan semua. Pastinya peminat-peminat nombor tu. Macam penerimaan mereka? Alhamdulillah, so far okey. Alhamdulillah, penerimaan ada yang cakap deepnya, ada yang cakap something new. Saya tak sabar lah. Boleh ke macam? Dengar pula kita. Dengar so kita sambung balik, tak boleh. Ha, kan? Patut tadi dengar dulu baru. Ini macam... Sebab dia bagi tease kat kita ni. Jadi perkembangan ni, inilah memperjuangkan lagu baru ni. Hasil ciptaan sendiri. Jadi untuk kehadapan. Mungkin macam nak buat lagu untuk berduet ke kan? Untuk akan datang saya nak tukar arah sikit. Saya nak mengarah ke lagu fast. Sebab saya nak menari atas stage. Oh, bukanlah menari. Cerita betul lah. Nak have fun sikit. Kan kita nyanyi lagu ballad kan. Lagu ballad macam mana? Nak goyang-goyang gitu kan? Tak boleh nak bergerak-gerak kan. Gerak setapak-setapak kan. So saya rasa nak ke arah situ. Sebab lagu Mengejar Cinta ni pada mulanya lagu dia fast. Dia fast number. Tak adalah fast, dia moderate fast. Lepas tu saya nak jadikan cerita, saya terturunkan dia punya klik tempo tu. So ni dah jadi dia. Weh, lagi. Ter eh? Lagi mana nak dengar ni sebab dia ter pula. Ter pun ter buat buatan sendiri. Matang. Matang, okey, empat ni. Tak sabar, okey. Dah ke boleh dengar ke lagu dia menyanyi? Yang terakhir, yang terakhir. Kepada peminat-peminat menyokong Nomad. Okey, kepada semua pendengar lagu Tetap Menantimu, pendengar lagu Nomad, teruskan menyokong saya dan teruskan menyokong karya-karya saya dan terimalah dengan hati yang terbuka. Dan lagu ini untuk mengubat kerinduan lagu Tetap Menantimu daripada saya. Baik. Okey, Nomad boleh pakai spek? Dia pakai spek dia macam ni lah. Penyanyi Korea tu, Rin tu macam. Sudah. Okey. Cakap saya. Okey, terima kasih kerana menonton Malaysia hari ini. Moga-moga apa yang kita bawa hari ini kan, dia juga memberi manfaat kepada kita semua. Terutamanya memahami bagaimana Akta Kanak-Kanak 2001 dan bagaimana sebenarnya tanggungjawab kita sebagai masyarakat dalam pengabaian kanak-kanak ini. Betul. Kan? Kita rasa remeh je mungkin. Tapi kalau berlaku satu kes tu, kita boleh dikenakan dakwaannya. Okey, kita dah selesai untuk hari ini. Tapi persembahan Nomad kita bawakan untuk anda sebagai penutup kita pada hari ini. Dah bersedia ya? Baik. Boleh, Mengejar Cinta. Silakan. Berlari.
kejar satu-satunya cinta dalam tangisanku yang membayangkan akan wajahmu. Karena cinta.